ini wajib. Thanks Pucuk Haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dari Ketua PD 13 KB Keluarga Besar KBP Jawa Timur, Pak Eri, dalam persatuan Kak Lele yang berkenan hadir, yang kami hormati Koordinator Dinas Kesehatan Lantama 5 Mayor Tesra, yang sudah bekerja sama dengan Dinas Modulen KBP Jawa Timur. Pengurus Pusat Dikes KPP Imoterlet diwakili oleh Pak Enfrat, Dikes BSN, Bapak Masar, Bapak Irwa, Taruna jauh-jauh, dan teman-teman DPD Pakat Sidoarjo yang juga turut andil hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 42, sebagai tuan rumah atau yang ketempatan di wilayah. Kemudian tanggal 12 kemarin kami kebetulan bergeser dari wilayah Kecamatan Dawi, Kecamatan Bulang, kawasan Kesisa Pak Luna, semua tim yang ada, terutama dari pihak SMP 42 yang selama ini sudah luar biasa sekali bekerjasama dengan kami, dengan pihak Kecamatan, mudah-mudahan tetap eksis ya Pak ya. Salam Bapak Ibu Ibu lain, mudah-mudahan ketidaknyamanan atau surat ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya tamu. Kalau tamu masuk ke sini, cepat tidaknya alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Camat Bulang, yang sebelumnya Camat Asem Rowo. Beliau ganteng dan beliau ketua FKPI Pemadam Biker. Nah, yang kami hormati tamu-tamu dari Bogor dan Bandung. Jauh-jauh ke sini ingin melihat anak-anak kita yang di kita. Di Matusun, atas ini mudah-mudahan besok ada yang jadi gubernur. Mudah-mudahan anak-anak yang di kita hari ini ada yang jadi wali kota Surabaya. Apa tega bersama Alfa tega? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Kamil yang diwakili oleh Belinda, saya hormati Bapak Polsek yang diwakili oleh Bapak Kapitan, Bapak Lurah, kemudian Bapak Camat yang diwakilkan, yang Ketua PLT Pemusdaerah Jawa Timur, kemudian Jaro Ageng. Kalau di kami di Baikes KPP menyebut ketua itu adalah Jaro, singkat Jaro. Kemudian saya perkenalkan juga, ini kebetulan Patih itu kalau dari orang itu wakil saya dari Pais Presiden, Patih kata adalah wakil saya. Ya, terima kasih pada kesempatan
pagi hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Dikes Modelen FKPBI Jawa Timur. Kebetulan kami selaku ketua kerjasama dengan Latama, dengan pengurus daerah 13 Jawa Timur yang dihadiri oleh Bapak PJ Ketua, alhamdulillah, beserta seluruh elemen masyarakat, pihak Kecamatan Asem Rowo, kemudian dari SMP 42, dan relawan yang ikut tergabung dalam pelaksanaan kegiatan Baksos Kanan Masa pada hari ini sebanyak 100 anak. Alhamdulillah berjalan tertib, berjalan lancar, dengan harapan kami Dikes FKPBI Motherland Jawa Timur memberikan satu nilai manfaat bagi masyarakat khususnya kota. Terima kasih. Saya dari FKPBI Jawa Timur ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ketua Dikes Modern FKPBI Jawa Timur dan Lantamal yang mengadakan kegiatan sosial kitanan massal dan didukung oleh Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, dan RW. Tentu kegiatan ini sangat luar biasa, meringankan masyarakat, memberikan anak-anak kita di kitan, mudah-mudahan anak-anak yang di kitan ini akan menjadi anak yang sehat walafiat, anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua dan agama. Harapan kita nanti akan menjadi kader bangsa yang luar biasa. Amin. Saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 42 Surabaya, kegiatan ini sangat bagus sekali. Dari kegiatan FKPBI ya, dan kami dirangkul, ayo Bu bersama-sama untuk kegiatan baksos ya, untuk kegiatan masyarakat. Tentunya kita sangat mendukung Pak itu. Jadi untuk kedepannya, kalau bisa setiap tahun. Setiap tahun kami dukung bersama-sama dengan sekolah kami untuk membantu masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya atas nama pengurus pusat, baik SFKW Modelen Swadek Indonesia, masa bersyukur program dari BFM itu ada istilah bakti untuk negeri. Jadi bakti untuk negeri ini kita akan fokuskan pada bidang sosial, terutama untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya alhamdulillah dalam kesempatan ini baru dari daerah distrik Jawa Barat satu, kedua dari Surabaya ini untuk hitanan masalah untuk sosial lainnya itu sedang dalam yang selain hitan masal yang sedang dilaksanakan oleh pusat itu adalah berbagi sembako untuk orang yang tidak mampu, kemudian ada Jumat Berkah yang ya istilahnya kita tidak langsung ke masjid tapi kita langsung berputar di sekitaran Bandung dan sekitarnya, yaitu untuk anak yang tidak mampu atau istilahnya orang-orang gelandangan gitu, seperti itu. Iqbal, kelas 3. SD mana? SDN Balon Sari Sari. Gimana rasanya tadi? Nangis enggak? Enggak. Enggak sakit. Senang bisa cepat sunat ya? Senang. Anak keberapa, Pak? Alhamdulillah bisa mengikuti sunah Rasul. Mudah-mudahan jadi berkah.